Selamat bergabung di channel Najril Almanap. Di pembahasan kali ini terlihat si Kevin dan Alia sedang menemui si Priska. Ia meminta bantuannya untuk menyelidiki hubungan Nana bersama Dewa karena ia curiga terhadap Dewi. Dewi telah menusuk Nana dari belakang. Mereka membutuhkan bukti yang akurat untuk meruntuhkan Dewa dan Nana, membuat si Priska makin tertarik dan bersemangat untuk menyelidikinya. Akhirnya mereka pun datang ke rumah Dewa dengan memantau situasi terlebih dahulu dari kejauhan, membuat mereka makin penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi antara Dewa dan Dewi. Akan tetapi si Priska memilih untuk mengurusi urusan pribadinya sendiri terlebih dahulu daripada mengurusi urusan si Kevin dan Alia. Priska meminta untuk menemui Pasha untuk ikut bersamanya pulang. Akan tetapi Pasha menolak mentah-mentah dengan kemauan si Priska, membuat Lula menjadi simpati dengan perasaan Priska. Akan tetapi Pasha malah memilih pergi bersama Lula dan meninggalkan si Priska seorang diri, membuat Priska menjadi kesal dan marah karena Pasha sudah benar-benar tega. Tiba-tiba kesialan menimpa si Priska. Ia mengalami penjambretan yang tak ada satu orang pun mau menolongnya, membuat ia makin sedih karena ia sudah tak mempunyai siapa-siapa lagi. Terlihat ia pun kesakitan dan meminta tolong. Mungkinkah si Priska akan sadar bahwa ia tak mempunyai teman yang mau mengerti dengan perasaannya dan memilih untuk pergi meninggalkan Pasha yang sama sekali tak pernah memperdulikan dirinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya.